Eh, tepung labi betul ke? Nak buat kek tak ada tepung. Tak cukup tepung. Kau pun nak ambil aku punya banyak lah tadi. Banyak pun, sikit je saya ambil kot. Aku dah kata dah, tak cukup tepung ni dah cair. Baik, kepada anda semua, kita kembali lagi dalam Fikri's Kitchen Cooking Battle. Dan temanya adalah minyak sapi ataupun mentega. Siapa yang akan challenge saya hari ini? Ro Faris, producer daripada Wowshow. Hello. Selalu dia di belakang tabir, hari ini kita dah ada kat sini, dia akan berentap dengan saya lah. Cuma yang menjadi persoalannya, apa nak berentap tu? Kita nak kena buat biskut ataupun kek. Itu yang paling kelemahan. Kita punya produk saja kat sini daripada Nexon. Power mixer. Kapasiti 4 liter. Okey, kalau dah ready, saya dan Faris akan berada dalam cooking battle now. Jom. Guna tiga bahan je. Guna tiga bahan eh. Ketepung kan yang berhabis tu? Tak. Tepung sikit je. Gula tak ada gula. Mana gula halus tadi? Tak ada lagi ke gula kastel? Gula kastel tak ada ke? Dekat aku. Boleh pedak sikit. Boleh. Sini. Berapa? Hantar orang kan? Ha? Tak apa. Tak boleh kan? Resepi ni daripada kecil lah. Sebab ni kalau time musim bulan puasa je, kalau nak buat kuih kat rumah ni, ini adalah antara biskut yang paling simple. Tradisi family lah. Tradisi family lah. So, saya ditugaskan sebab benda simple je. Biskut Arab ni. Gula, minyak sapi, ghee dengan tepung. So, kita budak-budak pun dah, mak bapak dah bagi tahu dah macam mana nak buat. So, diorang boleh buat kuih diorang yang complicated, tanpa gangguan. Kita orang pun boleh main-main buat kuih. Dan boleh makan kuih tu juga. Faris, kau boleh cerita sikit. Kau ni dulu asal-muasal kerja macam mana dulu ni? Tak dengar lah. Sebelum jadi producer apa semua, apa lagi rancangan yang kau buat ke apa ke? Mula-mula memang lahir, memang masuk terus jump in production lah. Start dengan entertainment lah. Buat entertainment show, buat travelog, buat rancangan kanak-kanak. Buat sitcom, macam-macam lah. Lepas tu barulah masuk workshop, try something new. Wih, dah nasib lah. Sebelum habis tu baik aku ambil. Sebelum habis sebenarnya ni baik saya ambil dulu. Dia biskut ni yang banyaknya pasal kita nak kena timbang-timbang apa semua tu lah. Banyak dia. Sebab tu lah aku buat biskut Arab je. Senang. Timbang pakai pin ni je. Weh, aku tak cukup tepung kan, tahu tak? Aku buat banyak sangat kot. Tak cukup tepung! Padahal aku pakai tepung ni kot. Cuma aku campur tepung ni sikit. Tepung dah habis. Harap-harap jadilah saya punya biskut ni. Risau juga ni. Inilah pertandingan paling senyap lah sekali. Buat dua-dua tengah fokus. Fokus? Aku masak kat rumah pun aku tak boleh nak bercakap. Ya? Dia macam hilang nanti. Konsentrasi. Kalau cakap macam tak jadi ya. Ha. Habislah, aku tak cukup tepung ni. Aku tak jadi lah. Ya, aku rasa mic aku jatuh. Hah? Mic jatuh? Mic aku jatuh. I think my mic is falling down. Oi, mic jatuh! Guys.
Kamu dengar? Okey, sama boleh. Eh, tepung dah habis betul. Aku dah habis dah, dia orang tak buat kerja. Nak buat kek tak ada tepung. Anak macam ni. Memang kalah ha. Aku tak cukup ni lagi. Aku lagi tak cukup. Kau pun dah ambil aku punya banyak dah tadi. Banyak pun sikit je saya ambil kot. Okey, tak apa. Aku improvise. Aku pun try improvise ni. Tapi kenapa dia tak masuk ni? Meja sampai sengit dah. Bagus kau buat apa tu? Sampai ke depan meja. Asal meja tu sampai ke depan? Meja tu berat tau Fahri. Aku ni 50 kilo je. Ha. Fuh. I have to do stuff first. Diam! Oh, sempat. Tapi tak tahu jadi tak jadi tu sebab apa, tepung tak cukup. Jadi jangan salahkan kami lah. Yes. Untuk episod kali ni, tepung tak cukup. Noted. Tapi bahan utama cukup. Ha. Aku pakai satu tin minyak ghee. Nak contact ejen ke, stokin ke dah. Tengok. Ha. Aku dah tahu. Tapi tak banyak lah, dia cover KL. Tak gitu? Cuk-cuk-cuk-cuk. Saya dah siap dah. Oh, kita bakal lebih kurang dalam 15 minit. Boleh dah siap. Aku takut cair terus je ni. Ataupun tak cukup dia cair-cair terus. Dia takkan ada tekstur untuk dia nak stand, dia nak firm. Yeah. Sebab tu lah aku pakai cup ni. Kalau aku letak loyang macam ni seketul-seketul sekejap ni. Aku dah kata dah tak cukup tepung ni dah cair. Betul lah, aku rasa tu jatuh lagi ni. Eh, kejap lah. Tunggu dia bakar sekejap. 2 hours later. Okay. Kena ingat, kami tak cukup tepung. Jadi kami buat ni agak rainbow ya. Tengok pula aku punya sekali. Nak pakai ni. Oh. Inilah kegunaan producer. Terima kasih. Boleh. Biskut Arab moden. Tengok lah, biskut ni dia tak boleh makan panas-panas. Dia bukannya macam kita makan ni. Bawa macam kan? Okay, nice. Yes. Okay, saya dan juga Faris dah pun siap. Faris buat apa tadi? Biskut Arab. Biskut Arab. Saya buat biskut Europe. Jadi kita akan memanggil juri. Silakan dulu. Rasa satu je. Sekejap kita nak buat ambil gambar. Apa yang tak jadi pun. Biskut suji bukan macam tu. Apa yang rasa? Ada rasa kan? Rasa tu ada kan? Manis. Manis. Yes. Crispy, crispy. Lah. Dia. Memang lah. Dah pun menang. Saya rasa saya. Adik. Jujur dan sama-sama. Jujur dengan... sesak. Tapi. Tapi tak apa. Pilih Faris punya. Apa hal kau pilih Faris lah? Kau dah berapa kali dah? Terima kasih. Dua-dua sedap lepas aku pilih balik. Terima kasih. Apa aku pilih dia weh? Okay, terima kasih. Nak jawab lagi tak? Ni kau rasa, kau rasa. Panas lagi. Dia tak macam Subway lah. Dia sub main je. Sedap weh rasa ni. Okay. Jadi keputusan untuk hari ini adalah seri. Dan terima kasih kepada Faris kerana sudi datang dekat game-game Fikri's Kitchen. Walaupun bahan tak banyak, tapi kita mampu untuk kita hasilkan makanan kat sini. Yeah. Jadi kepada anda semua, selamat hari raya dan selamat berpuasa dan selamatlah menjalani hari-hari anda setiap hari. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share kita punya YouTube Fikri's Kitchen Cooking Battle. Kita jumpa next round. Bye guys.